Hah, gak kerasa udah setahun semenjak kejadian itu. Iya juga ya, kira-kira dia lagi ngapain ya? Apa jangan-jangan dia lagi tidur? Atau lagi kerja? Atau jangan-jangan ke isekai? Tapi menurutku sih dia lagi cari mangsa sih. SpongeBob! Tolong SpongeBob! Makhluk hitam ini mengejar aku, SpongeBob! Eh, by the way, kita shopping ke mall yuk. Wah, ide bagus nih. Iya, ayo sayang. Meanwhile... Ah, ada mangsa nih. Hah, siapa kamu? Ah, sudah satu tahun. Saatnya aku membalaskan dendamku. Gila, baju-baju di sini murah-murah banget. Lihat aja tuh si Hasmi sampai ganti-ganti baju mulu. Iya, di sini murah-murah banget ya. Hei, ini kenapa nih? Apakah kita di alam baka? Ibu, tidak, ibu. Aku takut gelap, bu. Waktunya balas dendam. Loh, kok si penyusupnya ada di sini? Tidak. Iya, aku datang untuk balas dendam. Kabur, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi. Su, bye-bye. Kalian tidak bisa kabur. Hah? Kita ada di mana? Loh, intruder? Kalian berada di bawah kekuasaan. Lepaskan kami! Cepat, lepaskan kami! Hahaha, biar asik, kita tambah tantangan lagi. Jadi kita ditantang kembali sama si penyusup. Dan kali ini, kita ditantang ke mall. Dan seperti biasa, tour guide-ku dia. Dan by the way guys, si intrudernya sudah menghilang guys. Sekarang sudah update ada mineshaft di sini. Eh, kalian jangan masuk ke situ. Kita mau yang ini cuy. Jangan ke situ. Kita mau masuk yang the mall dan kita mau masuk ke yang ini. Kita ada di emergency. Ruangannya mirip kayak SCP Foundation gak sih? Oh iya, ada benernya ya mirip SCP ya. Eh, jangan tunjukin pantat kalian ya. Lihat nih, boing-boing. Ya, malam pada muter lagi nunjukin pantat. Ya udah, gua juga. Loh, kok gitu? Empat pantat. Oke, kita udah masuk. Ini gimana Master Ibe cara nyelesain game yang ini? Oke, jadi di sini tuh ininya beda mainnya. Jangan dulu di itu. Cara mainnya berbeda. Ada suara telepon tuh. Bisa cek kamera. Jadi di sini tuh kalau nanti awareness-nya tuh matiinnya tuh bukan pakai telepon, tapi pakai ini. Awareness-nya matiinnya pakai apa tadi? Pake ya, ini. Ada kotak-kotak. Oh, yang ini. Lagi ya. Okay, di sini kan okay, ada kotak-kotak. Okay. Nah, itu buat matiinnya. Udah gitu di sini ada dua tempat si intrudernya bakalan ini muncul. Oke. Kita harus jaga-jaga kalau kamera yang mana? Jaga-jaga cam 1 sama 9. Kalau udah ada cam 1 sama cam 9 kita harus ngumpet ya. Iya, tapi kalau cam 9 harus ditungguin dulu dari ini, dari kaca sini. Kalau cam 9 harus nunggu dari kaca. Kaca mana? Oh, ini. Kita harus ngelihat dari sini. Nanti dia bakalan muncul di sini. Ya. Pas sudah muncul baru kita sembunyi. Oke. Ini betulnya kita matiin gak nih? Answer. Ayo. Oke, okay. This is automated message. Your shift has begun. Kayaknya kita pekerja yang ada di ruangan mall ini deh guys. Dan kita harus kerja sampai jam 7 pagi katanya. Watch for any intruders on the cameras. Lalu jika ada yang masuk, kamu harus menelpon emergency service katanya guys. Oke, okay, siap. Sekarang kita cek dulu kameranya guys. Apakah ada di intruder di sini? Kita cek. Oke, okay. Kaget banget dia di 6. Dan dia menghilang. Kira-kira dia pindah kemana nih? Pindah kedua dia. Dia pindah kedua. Oh iya, lagi senyum tuh guys. Bang, bang, bang. Kenapa tuh? Weh, mukanya miring gitu coy. Abis kejedot apa dia? Kenapa? Mana miring? Mana? Aku itu mau tadi, miring. Itu. Tadi kamu mau nanya apa? Aku punya jokes. Apa? Kenapa the intruder selalu tersenyum? Kenapa dia selalu tersenyum? Aku tidak tahu. Karena dia badut yang tersakiti. Kayaknya kamu butuh aku deh. Iya dong. Woi, itu kenapa? Baru kita ngejokes tiba-tiba serem banget. Disable. Oke. Okay. Tuh, Bang. Kalau gua ngejokes membawa makan. Wah, bahaya banget. Kamu jangan ngejokes kayak gitu lagi deh. Dia tiba-tiba datang marah dia. Marah dia dikatain badut, coy. Ini cam berapa? Oke, cam 1 ngumpet. Bang, di cam 1. Ngumpet. Sembunyi. Ngumpet, Pan. Ini kita enggak perlu matiin lampu. Kalau di mall, oh nggak perlu, oke. Udah ada suara-suara aneh guys di sini ya. Kayaknya dia udah mau masuk ini si penyusupnya guys.
Jadi aku dia. Oh, kali ini dia jadi si IB. Oke. Wait. Tiba-tiba kedip. Sekarang dia ada di mana? Kayaknya tadi dia ada suara ngebuka lemari gitu deh. Oke, suaranya mendekat. Yang di sini tuh udah enggak headless, Bang. Udah ada kepalanya. Yang di sini udah ada kepalanya. Oh iya, tapi botak. Ya, kayaknya ini lebih parah lagi deh. Campak dong, IB jadi Deddy Kobuzer. Berotot dong dia dong. Ya, okay. Langsung berotot. Dia udah keluar ya. Oke, dia udah keluar. Oke, kita exit. NCT gue udah 58%, gue harus lihat kamera. Kita cek lagi, kita harus nurunin NCT kita dengan melihat kamera, guys, di sini ya. Oke, kita cek dia di kamera berapa. Dia di cam 6. Oh iya, dia lagi ngelihat lagi. Bang, kamu di mana, Bang? Tadi aku masuk, tapi kamu nggak ada. Seperti biasa, guys, matanya melo. Kebanyakan iya. Bang. Kebanyakan epep, kata siapa nih? Dia pindah ke cam 2. Dia pindah ke cam 2. Oh iya, ih. Giginya opo, ih. Giginya nggak rata, Iya. kenapa ini? Waduh. Bunyi lagi. Di mana? Oh ini. Alarm kedua disable. Oke. Kontaknya banyak soalnya. Cam 4. Oh, cam 4. Dia lagi di depan bioskop kayaknya itu, pengen beli popcorn. Lagi duduk dia. Oh, lagi duduk. pengen nonton film baru kayaknya deh. Oh, dia ngilang. Kemana ngilangnya? Oh, cam 3. Oke, masih aman. Oh iya. Ini kenapa dia kepalanya miring gitu, lehernya panjang gitu? Ih, abis ditarik nenek lampir kayaknya dah. Dia pindah lagi ke cam 5. Oke. Halo, Bang. Ih, giginya ompong mengkerong rantau putus. Oke, ada alarm. Alarmnya. Oke, gua matiin. Disable. Aku cekin kamera dah. Oke, udah. Pindah. Dia pindah kemana? Oh, sabar. Sabar, masih ini. Masih error. Game 1. Ngumpat. Oke. Gua ngumpat di sini. Kamu ngumpat, Pan. Jangan situ, iya, itu gue. Itu ada. Kamu yang dekat kamera. Ya. Dia bakal masuk itu, Pan. Semoga aja kamu ada waktu ya. Oh, oke, aman. Dia dipakai. Tadi kan yang jadi si IB, sekarang dia jadi si Evan, guys, di sini ya. Oh, you are hiding. At least let me know where. Udah masuk tuh. Iya, kayaknya kamu bakal botak lagi deh, Evan nih. Maksudnya kamu kayaknya di sini botak. Oh iya, botak dan tinggi lagi. Evan putih banget. Putih banget, gila. Dan botak ya, nabrak lagi. Weh, putih banget gua. Gua putih, gua bule. Enggak, lu kayak ini orang-orangan yang di jalan itu loh. Yang silver itu tau gak? Oh, orang silver. Iya, orang silver. Manusia silver. Oh iya, kamu kayak dia ya. Tapi ya, bajuku jadinya baju koko, Bang. Belum nih, ya, kayak belum keluar. Udah belum sih? Kayaknya udah deh. Ketutupan sama suara iya. Kita ngomong. Oke, sekarang kita cek lagi kamera. Aku anxiety-nya udah tinggi banget, guys. Cam 2, 6, 7. Harusnya dia langsung ke cam 6. Nah, 9, 6. Oh iya, dia balik keluar dari gedungnya lagi, guys. Ngintip lagi nih. Kali ini matanya belok miring, guys. Dia juling. Kalau juling gini kayaknya dia abis ngelirik cewek. Terus abis itu ceweknya nyadar. Wih, bunyi lagi. Aduh. Wih, bentar lagi, bunyi selamat kitip, cuy. Oh, F, udah ada siapan, oke. Udah ada Evan. 5 AM, Bang. Oke, sekarang kita cek lagi. Power out. Kalau power out kemana nih? Kalau power out itu fuse-nya ada di sini nih. Di mana sih? Oh, di ujung situ kayaknya deh. Oh, ini. Devan. Terus ini nih, collect fuse, gua udah ambil. Sekarang ke sini ya, replace. Udah. Ya udah ya. Kita cek lagi kamera. Oke, kita cek lagi. Wih, kaget banget gue. Di cam 3 dia. Deket banget gila yang ini. Matanya gede banget. Iya. Bang, itu kayak mata lu, Bang, tuh gede. Mata gue kayaknya enggak kayak gini juga sih. Oke, dia pindah ke cam 5. Giginya ompong. Okay. Udah 6 AM, Bang, tapi kok enggak selamat sih? Bunyi lagi. Nih. Wih, udah bunyi apa tuh? Ini jam 6 pagi. Aduh. Kem ini. Ngumpat. Oke, kita ngumpat lagi. Kayaknya dia bakal ngecek. Dan btw ini tinggal 1 jam lagi ya, guys. Katanya sampai jam 7 pagi kita bekerja di mall ini.
Kok bekerja sih bang, lu cuma ngeliatin kita doang kerja? Apaan? Gue juga kerja. Oh. Gak ada istilah begitu. Ada gue, setidaknya gue ngeliatin kalian kerja kan gue juga jadi kerja. Kok gitu? Ya gitu sih. Oke, ini udah ada suara-suara aneh sih. Dia apakah ayo bakal bang, masuk jadi aku? Bang, itu pacar lu malah marah itu bang. Sabar lah, aku serem banget kalau pacar gue marah. Aja deh, bentar. Kau pengen jadi tumbal, pengen ngecek. Ini NCT gue udah naik banget sih. Aku pengen keluar. Lagunya udah muncul. Oh, 7 AM dan kita berhasil survive the night guys. GG Gaming. Dan ini kenapa? So what happened last night exactly? Apa yang terjadi semalam? Katanya ada orang tinggi, lalu juga kurus, ya guys. Dan kita merasa tidak bisa ngapa-ngapain di depan dia, dan dia bisa mengubah badannya guys jadi kayak kita di sini. Tuh dia mengambil tubuh orang dan dia bakal kayak jadi imposter guys, kayak gitu katanya ya. Katanya ada anak kecil yang diambil sama si intruder itu guys. Wah, jangan-jangan lu bang. Weh, kalau gue serem banget sih, gue gak pengen ditangkap juga sih. Apakah dia bisa di-kill katanya? Ternyata dia tidak bisa dihentikan guys. Aduh, serem banget. Kita hanya bisa menyerahkan ini ke pihak berwajib. Loh, aku di mana, Rek? Ruangan macam apa ini? Kamu baru saja siuman. Kamu telah didiagnosis mengalami penyakit skizofrenia. Iya, dan sekarang kamu berada di rumah sakit jiwa. Loh,